pakai alat spekulum, dibuka ya sebentar, nanti ibu bisa periksa, kami periksa, supaya bisa lihat ya, mulut rahim ya. Harus periksa supaya mencegah ya, karena gejala awalnya tidak ada. Apakah itu kanker leher rahim? Kanker leher rahim penyakit tumor ganas ya, di leher yang dapat menyebar cepat ya, dia menyebar ya, tumor ganas kanker leher rahim. Di organ-organ lain yang kematian. Ini, apa penyebab dan bagaimana terjadi leher rahim? Penyebab dari kanker leher rahim yang utamanya adalah virus HPV, human papilloma virus. Kita lihat ini virusnya banyak sekali. Apa penyebab kanker ini? HPV, bagaimana kanker itu terjadi? Bagaimana kanker itu atau kanker leher rahim terjadi? Itu yang pertama, karena ditularkan melalui hubungan seksual. Melalui hubungan suami istri itu tidak boleh ya, yang sembarang-sembarang ya. Penderita yang terinfeksi HPV tidak merasakan gejala. Jadi perempuan atau kita ibu-ibu yang sudah ini kena virus HPV tidak ada gejala. Awalnya tidak rasa apa-apa, tidak ada gejala apa-apa. Artinya dalam beberapa tahun akan terjadi kelainan pada leher sebut resiko kanker. Perlu diperiksa ya, IFA, makanya penting sekali IFA test atau dengan pap smear. Yang berikut, lesi prakanker bila tidak ditemukan dan obat dapat berubah menjadi kanker leher rahim. Makanya kalau tidak diobati, sedangkan diperiksa kita tidak tahu karena tidak ada gejala. Kalau tidak tidak periksa berarti kita tidak tahu tiba-tiba jadi kanker. Jadi sudah terlambat ya. Sayang kan, sebenarnya bisa dicegah, tapi karena kelalaian, karena ketidaktahuan atau malu, dia akan kanker, umur pendek, kesian anak-anak ya. Lanjut, ini faktor risiko yang dapat melakukan kanker leher rahim. Kita lihat satu tadi, usia hubungan seks kurang dari 20 tahun. Jadi ingat adik-adik, nona-nona aku yang cantik, tidak boleh melakukan koitus atau hubungan seks di bawah umur 20 tahun. Di bawah 20 tahun kan kanker, karena dia punya mulut rahim itu masih belum matang, masih muda ya, masih muda disentuh. Bahaya ya, tidak boleh disentuh dengan penis, dan itu berbahaya sekali. Kita makan, anak adik sudah tahu semua ya, itu harus dijelaskan detail mungkin. Daripada sudah terjadi menyesal seumur hidup tidak ada guna ya adik. Yang kedua, berganti-ganti pasangan seksual. Itu gonta-ganti hubungan tuh. Misalnya sudah menikah, dia selingkuh lagi, dia koitus hubungan online lagi. Itu bisa menyebabkan kanker cervix. Karena virus yang membawa virus ya. Karena lewat hubungan seks ya. Kanker cervix. Jadi tolong kita harus lihat kepada pasangan kita yang sudah berkat ya, sudah menikah secara sah. Yang berikut, merokok. Makanya adik-adik, ibu-ibu, kita semua jangan merokok ya. Nah, sistem imunnya turun ya. Nah, banyak penyakit melakukan sistem imun turun, jadi gampang ya virus ini masuk ya, virus HPV. Yang berikut, ibu atau saudara perempuan pernah kena kanker leher. Atau mama kita, nenek kita, maksudnya gen itu ada yang kanker leher, pernah kena kanker leher rahim. Saudara, suku, hubungan mama, bapak itu pernah kanker ya, pernah kanker. Jadi bisa juga namanya terjadi yang bicara pemeriksaan IFA test. Yang berikut, sebab pap smearnya positif. Jadi, pernah periksa pap smear positif atau IFA positif. Karena tidak diobati, maka bisa terjadi kanker. Penyakit menular seksual ya, yang berikutnya. Penyakit menular seksual misalnya pernah penyakit GO atau sipilis. Penyakit yang kelamin itu, bengkak-bengkak di kelamin. Ada kayak ini, inder ayam, sipilis ya. GO penyakit kencing sakit, nanah ya. Gatal, nanah. Nyeri waktu kencing, itu penyakit GO ya. Yang nana-nana keputihan banyak itu tidak boleh. Itu nanti bisa menyebabkan kanker. Siapa saja yang mengalami risiko, itu aktivitas seksual tadi.
hamil, sudah masih sekolah, sudah hamil. Akhirnya menyesal, teman-teman ingin kuliah kerja, sudah menyesal, sebenarnya tidak ada guna dana, teman saja, pacaran yang sehat. Umur begitu kan mulai kenali perempuan cantik itu ganteng, itu normal, tetapi tidak boleh lakukan seksual, aktivitas seksual seperti ini. Ganti pasangan, bapak infeksi, ibu lakukan penderitas kanker, vaksinnya sebelumnya, penuh datang itu bisa ke IPS, pengguna penderitas yang lama, yang kita IPS tadi, itu juga berlalu hubungan seksual, dan takut-takut, tidak boleh takut-takut, ada tinggi-tinggi, takut-takut, tidak boleh. Itu jarum bekas-bekas orang yang dari penyakit HIV bisa jangkit ya. Yang berikut, menjaga dengan pap smear dan IPA. Jadi kita hari ini ada pemeriksaan IPA. IPA itu kepanjangnya adalah inspeksi visual asam aseta. Jadi melihat yang secara langsung menggunakan asam aseta. Melihat langsung ini di mulut lain dengan menggunakan spekulum sebentar saja yang bisa nanti melakukan pemeriksaan. Pada ibu-ibu atau ibu yang sudah hubungan seksual yang sudah menikah bagaimana mencegahnya kanker lereng mencegah dengan virus HPV hubungan seksual yang sehat dengan vaksin. Nah, jadi ada vaksin sekarang kita belum ada hubungan yang sehat yaitu dengan satu suami satu istri tidak boleh di online lagi menemukan kelainan penyakit lesi prakanker dengan cara pemeriksaan pap smear dengan IPA pap smear itu bisa lakukan di puskesmas tapi sekarang di Matika bisa kena ambil lesi apanya cairannya lesi di obeglas berlihat dengan ini mikroskop ya ini yang IPA langsung lebih praktis tidak perlu pakai mikroskop menemukan kanker leher. Siapa yang dianjurkan untuk tes IPA? Wanita yang usia 30 tahun yang sudah berhubungan seks atau sebelum usia 30 tahun yang sudah berhubungan seks bisa langsung IPA ya. Sampai 50 sampai 60 ya bisa ya. Di mana dilakukan pemeriksaan IPA? Bisa di bidan praktek, bisa di puskesmas, bisa di dokter praktek, bisa di rumah sakit. Sekarang bisa sebentar ya karena ada bawa alat. Dapat dilakukan kapan saja kapan saja bisa minimal 3 tahun sekali minimal bisa setiap tahun sebaiknya apalagi kalau kita keluarga mama nenek kandung kita yang pernah kanker sebaiknya tiap tahun lebih baik mencegah daripada mengobati terjadi sudah kanker sudah bau sudah sakit sudah itu tidak ada obat lagi ya siap untuk kita almarhum ya lanjut ini IPA bila IPA positif bila sebentar ada pemeriksaan kami ada ibu bidan ada Yanti periksa ada putih tebal di mulut rahim atau di servis sebentar itu bisa dilakukan krioterapi ya ada alatnya di puskesmas ada obatnya ada gratis lagi tidak perlu bayar sekarang nih jadi sebentar perlu periksa tolong ibu-ibu kasih harapan semua harus periksa jangan malu kami ini pokoknya pada periksa lebih baik daripada terjadi ya lanjut ya ada itu sharing ya. IPA negatif, pemeriksaan IPA 5 tahun kemudian kalau negatif kalau dia positif, kontrol pasca tindakan 2 minggu setelah di krayo dia setelah krayo terapi 2 minggu datang lagi untuk kontrol ya kalau di puskesmas oleh dokter Fatima 2 minggu datang lagi setelah krayo dan pemeriksaan ulang IPA tiap 3 bulan kalau dia positif kanker payudara. Payudara disebutnya payudara Lenjar getah bening, otot dada, jaringan lemak, putih susu, saluran kelenjar susu kita lihat lanjut. Bagaimana strukturnya? Sida, kemampuan
kanker itu banyak, ada kelenjar getah bening, kanker skrotum, kanker usus, kanker banyak kanker. Kanker usus ya, tidak boleh, itu terbanyak terjadi di laki-laki ya. Usus itu bahkan jangan banyak minum alkohol, jangan minum makan yang bakar panggang yang tidak masak, mentah, dan tidak boleh makan bumbu penyedap, bincin, masako, roiko. Itu tumbuh cepat sekali dia punya, tumbuh gagah sekali, bisa mekar semua dan jadi pengepok. Kanker berdarah penyakit tumor ganas ya. Di seluruh jaringan payudara kecuali jaring kulit payudara yang dapat menyebar atau metastasis ke organ-organ yang lain maupun kematian ya. Tumor ganas ya, dia menyebar dengan cepat ke organ-organ lain. Faktor risikonya, satu, usia lebih dari 80 tahun, haid pertama kurang dari 12 tahun, berhenti haid menopause pada usia lebih dari 50 tahun, tidak menyusui, makanya ibu-ibu harus menyusui bayinya ya, supaya mencegah kanker payudara. Tidak mempunyai anak, hamil pertama pada usia lebih dari 35 tahun, dibantu mordinak sebelumnya, lewat keluarga. Lewat mordinak sebelumnya tidak diobati, menyebar, menyebabkan kanker ya, tumor ganas. Dan kemudian dari tumor ganas. Faktor risiko, perempuan usia lebih dari 40 tahun, lebih sering dengan kanker payudara. Perempuan berhenti haid sudah lanjut. Lewat keluarga, ada keluarga yang kanker payudara, keluarga yang usia 50 tahun. Ada lewat kanker pada kedua buah payudara pada keluarga. Ada mama, kakak, nenek, moyang yang kanker pasti. Kalau kita tidak melakukan deteksi secara dini, banyak keluarga yang kanker, adanya dengan keluarga kanker hidung telur, kanker usus dan kanker paling ada keluarga yang kanker usus, kanker telur. Lanjut, deteksi kanker payudara dengan melakukan pemeriksaan sadari periksa payudara sendiri. Di rumah ya, dilakukan semua oleh kita ibu-ibu yang tidak hamil, yang tidak menyusui. Kita periksa ya, di kamar ya, di depan cermin ya, kita periksa. Meraba ya, seperti itu meraba ya. Nanti kami ajar sebentar ya. Ini supaya darah ibu ya. Dengan cara apa juga? Deteksi dengan cara mamografi. Misalkan alat kita tidak ada, kita dengan cara sadari saja ya. Mamograf itu lihat jelas ya ada tumor ya, ada benjolan bintik-bintik kecil. Ingat sedikit pun benjol atau kecil kayak jagung atau kayak apa saja harus dideteksi dan diperiksa lagi, lanjutkan ke puskesmas, ke dokter dan spesialis ya. Nah, bisa diangkat ya payudaranya supaya jangan cepat jadi kanker. Lanjut. Ya sadari periksa payudara sendiri. Lakukan periksa sadari dilakukan oleh tenaga kesehatan bidan, perawat dan dokter bisa lakukan dengan alat bisa juga dengan ultrasonografi dan mamografi. Ya cara sadari ini, langkah pertama angkat tangan. Ibu-ibu lihat di depan saya nih. Angkat tangan, angkat pertamanya. Lihat di depan cermin ya. Ibu-ibu berdiri semua ibu-ibu perempuan, nona-nona. Ya ya, berdiri. Yang pertama itu, yang kedua begini, lihat di cermin ini, ada cermin ya. Di kamar tutup, kita minum. Tiga, kita raba ke keluar putih susu airnya ada tidak. Kalau tidak menyusu, jangan keluar air ya. Ada keluar darah ya, kita pencet. Pertama angkat dulu semua. Lihat di cermin ya, angkat jebukan, angkat lihat begini saja ya. Lihat di cermin, apakah putih susu kita ini ada masuk ke dalam, ada tertarik ke dalam, ada benjol, bisa lihat ya. Lampu menyala. Yang kedua kita lihat ada simbang tidak payudara. Yang ketiga kita pencet ya, tangkap begini. Tiga kita pencet ya, putih susu keluar air tidak. Yang keempat kita tidur ya, tidur di bawah bantal. Bantal itu dibayar di punggung kita ya. Punggung supaya bisa jelas lihat kita punya ini ya. Kita raba ya. Raba. Nah, habis itu raba keliling ya. Dari
jari, tiga jari ya. Kita rabat. Begini. Ibu pulang menurut saya. Harus angkat tangan. Macam jangan angkat. Angkat tangan, adraba begini, keliling ya. Buka baju nanti kamar ya. Keliling-keliling semua. Ada biji-biji tidak kita rabat. Mau kerja ada biji, terlalu jauh biji ya. Terlalu jauh sampai itu kita berjentia ya. Setiap bulan, harus kiri dan kanan ya. Kanan kiri. Sesudah haid, 10 hari sesudah haid ya. Sesudah haid, jangan sementara haid ya. Buat kita lah, 10 hari sesudah haid. Misalnya haid tanggal 10 selesai, tanggal 20 kita melakukan sadari. 10 hari sesudah haid. Untuk mencegah, mendeteksi dini kanker payudara. Ya, kita lihat pemeriksaan klinis oleh tenaga kesehatan begini ya. Nanti oleh kami bidan, dokter, perawat, sudah lanjut. Tidak ada bening. Ini alatnya mamografi. Mama. Ya. Istrinya Pak David juga. Lanjut. David. Lanjutan. Hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan diharapkan normal ya. Ini kita jinak ya. Jinak ya. Jinak itu tumor tidak ada ya, tidak ada tumor, tetapi misalnya tumor jinak, pamer, mikro, adenoma, mamer, itu jangan dibiarkan, harus diobati, harus diangkat. Nah, itu lakukan sadari di rumah ya. Jadi harapkan ibu-ibu yang dari sini, ajar anak, anak nona yang sudah di, periksa payudara, apalagi namanya penyakit kita tidak minta ya. Penyakit kita tidak minta itu turun dari atas ya. Makanya diharapkan jangan penggunaan bumbu penyedap yang berlebihan ya, jangan ya. Bumbu siap saji, sari mie, penyedap aja sekaligus. Jadi ikan atau panggang yang tidak matang, yang masih angus-angus, daging-daging yang tidak matang. Jadi itu pengalaman pada pasien yang sudah kena kanker payudara, kanker usus, dan larang sekali tidak. Ibu jangan cukup saya, kamu jangan. Dia bilang adik kamu, Cina ini, karena bisa kena itu, taruh. Jadi kan rumah cara itu dia larang, dia kena kanker, dia bilang satu bulan.